Pak, Bu, Kadir kangen pengen pulang. Tapi. Nah, nih Dir, gue kasih tahu sama lu. Sesuai dengan instruksi presiden dan semua perangkat negara, tahun ini mendingan lu jangan mudik. Oh, udah boleh mudik? Iya, buat meminimalisir penyebaran virus corona. Oh iya, corona itu yo. Kalau sayang sama orang tua, mendingan jangan mudik. Yo, Miss PTSN sama kamu mudik tahun ini. Iya. Itu udah saya sebelah tangan aja di sini. Panggung sandiwara, yang bener dong cing mainnya. Lah, kok suara gua kagak di situ? Lah, lu mainnya di mana? Gua mah mainnya di depan. Gua di up. Mainnya di up. Ada hak kunci hak kali ya? Ada itu sebenarnya. Lah, kalau kunci gini, coba ulang. Gua bener-bener lu dari dulu main gitar. Gua mau heran. Gua apa aja teh? Coba. Nih, begini nih lagu nih. Dunia ini panggung sandi. Bener. Pak RT. RT dari mana Pak RT? Di luar rumah bukan pada pakai masker. Temen juga, lu gua bilang pakai masker. Ya, kita mah ada yang penting cuci tangan dulu. Iya, kita mah udah bersih Pak RT. Social distancing. RT. Ada masalah penting buat lu berdua. Kalau misalnya ada warga yang mau pulang kampung, lu tangkap, lu bawa ke rumah. Oke Pak RT, kalau ada kita berdua mah pokoknya aman. Tenang aja Pak RT, pokoknya kalau ada kita berdua mah warga takut dah dijamin kagak ada yang berani mudik. Nah, pokoknya gua percaya dah sama lu berdua. Udah, gitu aja. Lah mau kemana lagi? Gua mau ke jalan lagi. Mau kemana sih? Jalan. Nyari urat madu. Urat madu. Urat madu. Urat madu. Urat sama madu. Allah. Ya aja udah. Jali, pokoknya kita jangan sampai ngebiarin satu pun warga mudik. Oke. Pokoknya kalau kita ngelihat ada warga pakai tas gede, kita kejar. Tangkep. Tangkep. Pak RT. Tangkep. Tas udah batik. Ya. Nyanyi. Nyanyi. Oke. Lagu apa tadi? Isabella bagaimana? Oke. Isabella yang anak depan tuh, yang kalau tangan yang tangannya kuning banget, kayak abis megang kunyit. Kamu ngomongin Isabella apa lagi sih? Isabella itu Maisha. Oh Maisha. Ini mana lagu Pan? Kita lambain dulu lagu-lagu. Isabella adalah. Woi, wah mudik kali ini bocah. Mudik nih bocah nih. Mudik lu ya. Lagi. Woi, jangan berhenti lu. Kok jangan berhenti sih, Cing? Nanti tuh berhenti terus lu, noh. Oh iya. Ayo, semua. Mana nya? Gila. Cepet banget kan. Amat dia. Kayak setan ya. Kayak setan anjing. Aduh. Kita harus dapat nih. Kalau enggak dapat gimana nih cing urusannya? Kita habis sama RT nih. Wah, gila. Cepet banget. Kita ngasuh dulu sebelah sini lah. Ngasuh dulu ya. Cepet tadi cahaya. Nah, dia. Udah. Masih bikin dulu, kita ngasok dulu aja. Iya, capek banget. Kita dibikin pontang-panting begini.
Gara-gara tuh orang mau mudik doang ya. Pokoknya kita harus dapetin itu bocah. Benar. Kalau nggak didapetin nih, kita nggak dipercaya lagi sebagai preman, Cing. Aduh, gue pensiun dah jadi preman pokoknya. Iya, maksudnya. Nggak enak nih, Pak RT. Aman kali yo. Oh, si Ratu dulu kali ya. Capek banget. Halo. Pengen minum ya. Capek. Mas, ya? Halo, Mas. Kenapa tuh? Kayak capek gitu kayaknya. Iya. Tadi kita habis ngejar orang, Mas. Orang mau pulang kampung, mau mudik. Padahal kan pemerintah nggak boleh mudik. Oh iya. Masnya kenapa, Mas Masan? Sama loh, saya juga. Habis dikejar-kejar orang berdua tadi loh. Hah? Ini dia loh, emang. Lu juga loh. Puntel, Mas. Gimana lo nggak ngejar-ngejar sama lo? Enggak, udah emang iya lo. Mau pulang kampung kan lo? Bunda, aja, ini bukan mudik lo. Mudik lo, botas gede begini lo. Ya, kamu ngerti. Alah kan, lo kata juga apa lo. Mau kampung lo. Wah, kampung lo. Mudik lo. Dibawa kemana lo, Mas? Rumah Pak RT. Saya tuh bukan bilang, saya mudik. Tapi ini tasnya bagus juga, Cek. Iya, beli sama lo mau kemana? Enggak, enggak, udah. Mas, mau kemana? Lo mau mudik lo, Mas. Ya, saya tuh tampar, tampar. Saya tuh mau kemana? Iya. Kita harus ngomong Pak RT. Lo, gue bilang muka kampung lo. Udah bilang jangan mudik, jangan mudik. Pakai mudik lo. Udah tau lagi PSBB. Udah. Assalamualaikum. Salah. Hah? Gimana sih? Lah iya emang, Cing. Lah iya. Gua salah bikin pagernya nih. Assalamualaikum. Wah, ada bel lo itu lo. Ada bel lo. Bel, bel. Lu kemana lo? Cecil. Banget lo. Assalamualaikum. Marte. Marte tolong saya. Ada apa sih rame-rame? Nih maling nih. Gua maling. Maling banget sih. Sendangnya jadi bunti lo. Jangan main hakim sendiri dong. Marte tolong saya lo. Kita kejar-kejar. Banyak banget. Udah mau mudik saya. Iya, mau mudik. Lu emang beneran mau mudik, Dir? Kalau Marte saya enggak mudik. Kan udah dibilangin sama Marte. Nah iya, emang lu kan udah gua bilangin. Jangan mudik tempo hari. Enggak, lu aku lu. Tadi lu lari. Lu apa lari lu dikejar? Ini saya bawa tas gede tuh barang dagangan saya lo. Goroh aja lo. Barat dagangan kan periksa, mau mudik lo, periksa dulu lo. Periksa nih, periksa. Bantuin gua, berat nih. Gua pegangin orang deh. Gua pegangin orangnya. Gua sih pegangin tas kan. Lo. Ini sendal, sendal, sendal. Barang dagangan. Aduh, sendal, sendal. Sendal mudik. Ini bocah bawa tas kemana? Saya mau dagang lo. Sih dikasih dulu. Iya, sendal. Keren dia mau pulang kampung. Iya, pegang. Gue tungguin emak gue. Oh, kemana? Lagi semur. Oh, ya, tau jawab lu. Mana sih preman tuh, Pak RT? Tau jawab gimana ini? Nih. Ini Pak RT gak mau pilih sebelah saya loh. Emang lu sekarang mau dagang di mana sih? Saya kan buka toko di situ. Di seberang jalan. Toko yang depan? Iya, Zlatan Adventure itu loh. Zlatan itu? Iya, Pak RT kesono aja. Banyak diskon buat Pak RT khusus. Iya, iya, iya. Yaudah, saya pulang Pak RT ya. Iya. Ke toko nanti ya. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah dasar preman kampung. Udah. Dasar preman.